Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Awan Cera. Ya, oke sobatku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Iya sobatku, di liburan akhir pekan kali ini saya berada di Danau Mekarta Central Park yang berada di daerah Cikarang. Danau Mekarta ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di daerah Cikarang, Bekasi. Tentunya sobatku udah tidak pada asing lagi ke Danau Mekarta ini. Danau Mekarta ini sudah menjadi tujuan destinasi wisata keluarga, para kaula muda dan yang suka tempat yang berfoto-foto selfie atau mengabadikan momen-momen indah. Tapi sobatku, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share ke media sosial kalian masing-masing agar saya bisa memberikan informasi wisata terbaru. Ya sobatku, ini adalah Danau Mekarta, begitu luas dan Instagramable banget untuk liburan keluarga. Di sini tempatnya juga adem, rapi, terus bersih, pastinya cocok banget untuk liburan keluarga dan paling tidak untuk teman-teman yang lagi hunting ke sini. Untuk informasi harga tiket masuk di Danau Mekarta ini, hanya membayar parkir saja sebesar 5.000. Teman-teman sudah bisa berkeliling-keliling Danau Mekarta ini untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang berada di Danau Mekarta ini. Selain itu juga ada juga wahana anak-anak, tapi di sini juga dikenakan harga tersendiri untuk menaiki wahana-wahana tersebut. Nah ini sobat, salah satu wahana yang berada di Mekarta ini, untuk menaiki wahana ini seperti biang lala, kora-kora dan ontang-anting ini hanya membayar tiket sebesar 15.000 per satu orang. Selain wahana ini, di sini juga ada penyewaan skuter untuk menikmati suasana sore di Danau Mekarta ini. Iya sobatku, itulah tadi salah satu wahana biang lala, kora-kora dan skuter untuk menikmati suasana di Mekarta ini. Di sini juga ada berbagai tempat wahana lainnya untuk tempat bermain anak-anak. Ada juga sepeda goes yang digoes dengan secara beramai-ramai. Di sini juga ada salah satu ikon tulisan Mekarta yang pastinya akan bisa menjadi indah lagi untuk mengabadikan momen liburan kali ini. Di sini juga ada jembatan yang melintas di tengah danaunya yang pastinya lebih keren lagi. Bisa juga menikmati suasana sunsetnya di sini, pasti lebih seru dan top ya.
Ya sobatku, itulah tadi liburan di akhir pekan di Danau Mekarta, Cikarang, Bekasi. Terima kasih banyak sudah menonton video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.